namanya Sofi Dewayani, saya Ketua Yayasan Litara. Dan dalam kemitraan inovasi ini, saya sebagai manajer program untuk Litara. Kali ini berkoalisi dengan OPOP atau One Person, One Book di Kaltara. Ya. Kemitraan ini penting sekali untuk menghargai inovasi-inovasi guru di bidang pendidikan. Karena sebagaimana kita tahu, guru-guru ini membutuhkan dukungan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum dengan lebih bermakna dan menyenangkan. Karena apabila selama ini pemerintah sudah menyediakan infrastruktur, kurikulum, dan panduan-panduan bagi guru-guru, itu saja tidak cukup. Kita membutuhkan dukungan dalam bentuk lain yang memungkinkan agar semua kurikulum-kurikulum itu bisa lebih membumi di ruang kelas, bisa lebih terimplementasi sesuai dengan konteks keunikan di daerah dan keunikan peserta didik, dan juga bisa terjadi secara menyenangkan. Dan untuk itulah inovasi-inovasi diperlukan. Dan pendampingan-pendampingan yang dilakukan di inovasi ini memperkuat dan menyemangati guru-guru untuk terus melakukan kreativitas-kreativitas dalam kegiatan sehari-hari mereka.